Ibu Kapolda Sulteng beserta Ibu Bayangkari Polda Sulteng dan Satgas Polwan RI memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan masyarakat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi, Biromaru, Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan ini, Ibu Kapolda Sulawesi Tengah menyapa masyarakat pengungsi yang berada di posko Desa Lolu dan menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, makanan ringan, dan obat-obatan yang langsung diterima masyarakat Desa Lolu. Namun di Desa Lolu, masyarakat mengeluhkan ketersediaan MCK yang masih terbatas. Masih menggunakan toilet darurat yang dibuat oleh warga. Bantuan dari Polri dan tim Satgas Polwan RI sangat membantu masyarakat pengungsi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi, Biromaru, Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, tim Tribrata TV. Salam Tribrata.